Macam kita ada 1, 2, 3, 5. Okay, kita macam orang bodoh eh. Ada nama orang kat sini. Sekejap tu nak interview abang sekejap. Abang, kenapa ya. Tempat dah tutup bang? Boleh cakap kenapa tempat dah tutup? Okay, tengok itu. Jadi sekarang kita nak buat apa? Rugi lah kau dah datang sini. Takkan jadi bodoh kat sini. Okay, so, untuk intro aku explore rumah yang dekat depan tu lah. Untuk aku punya intro, aku explore kat rumah depan tu. Ada kat depan, kejap, nanti aku masuk. Lepas tu yang bahagian dalam dia, barulah aku masuk sikit dalam perdana. Ni macam dia punya vlog lah. Okay, dia punya intro. Okay, let's go. So nanti pun kita pergi dalam perdana. Tak ada apa ni, macam pondok tempat orang ni je ni. Tukar baju semua kan, dulu lah. Tapi sekarang dah usang. Jom pergi tengok. Dia macam tandas awam lah. Sekejap aku masuk. Kat sini ada lemang. Macam siapa buat lemang kat sini lah. Aku explore dalam sikit. Oh, kat depan tu ada orang berkelah eh. Bukan mandi eh, tapi berkelah. Yeah, ini macam toilet lah. Dulu-dulu punya toilet kan. Klasik weh. Tak lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, so lepas ni, kita akan pergi SK dan Odessa eh. Sebab kat sini tak boleh mandi. Sungai Kancing saja singgah sini dulu. So dapatlah buat intro dia kan. Intro kat sini. Panjang lah sikit video aku. Dia punya toilet, lubang jamban dia. Nampaknya dia lama sangat lah ni. Betul-betul lama ni. Aku buat lagi satu tempat. Sama eh, binaan dia sama. Okay, tu sungai dia. Cetek lah air dia. Kursi-kursi nak duduk sana tu. Okay, aku tak tahu nak cakap apa sebab ini bukan dalam rancangan lah. Member ajak datang sini. Sebab plan aku hari ni, hari Ahad, plan aku nak pergi SK dan Odessa Abandoned School. Sama juga. Sama juga. Jadi kita pergi lah sikit dalam Odessa. Nanti aku masuk lah footage ni dekat intro lah. Aku masuk lah. Nak video tu lebih panjang sikit kan. Ada apa kat sini? Cuma kancing sikit ni. Hakim, tunggu dekat video tu ni. Iaitu bersamaan dengan 6 Julai tahun 2020, aku terpanggil untuk membuat rakaman di waktu siang untuk melihat keadaan sekolah yang ditinggalkan ini, Sekolah Kebangsaan Danau Perdana Kuala Lumpur. Sekolah ini mempunyai cerita yang menarik. Ia telah dikosongkan sejak tahun 2005 dan ditinggalkan sehingga ke hari ini. Sekolah ini ditinggalkan disebabkan oleh keadaan tanah yang tidak lagi selamat untuk diduduki kerana kesan-kesan retakan mula muncul di dinding sebelum ia diminta untuk ditutup. Walaupun demikian, kisah-kisah aktiviti paranormal di Sekolah Danau Perdana ini masih terus tersebar dan diperkatakan. Salah satu kisah yang terkenal ialah sekolah ini telah didiami oleh seekor pontianak, iaitu roh seorang wanita yang meninggal ketika mengandung dan didakwa sebagai salah seorang tukang cuci sekolah berkenaan. Sejauh mana cerita ini, tidak dapat aku pastikan. Mari kita lihat bagaimana keadaannya di waktu siang. Teruskan menonton.
Okay, assalamualaikum. Tadi aku dah cerita, dia punya prolog tadi kan, tentang sejarah singkat kat rumah ni. Allah. Okay. Aku dah cerita dia punya prolog tadi. Sekarang aku dekat pintu masuk belakang dia. Aku tak boleh ikut depan sebab tadi dekat depan ada seorang lelaki Cina dengan excavator dia. Dia macam buat sesuatu lah kat pintu depan. So aku minta maaf kalau aku tak dapat footage yang bahagian depan lah, pintu masuk utama dia, sebab aku ikut pintu belakang. Kita selamat lah sebab ada lelaki India tadi. Dia macam penghuni kat sini lah. So it's okay lah, dia pun dah pergi. Alhamdulillah, moga selamat pergi dan balik. Everything is all set. Let's go to the mission. Guys, ini macam dia punya kantin lah. Ini penjual dia akan duduk sini. Jom kita explore kantin dia. Bismillah. Okay. Biar aku teka, ini padang dia kan, belakang ni. Nampak ada satu pondok kat situ. Guard kot, mungkin. Tak ada apa menarik kat sini. Let's go. Ni bahagian lobby dia. Kantin lah ni, ni kantin ni. Kita baru kat kantin guys. This is only the kantin. Belum naik ke bahagian lain lagi guys. Besar. Sampah semua. Okay, relax. Nanti kita akan naik ke atas-atas tu. Di situ lah aku masuk. Kat sana tu. Depan tu. Jom. Tadi ada 5 orang lah. Sekarang dah tinggal 2. Kemana lagi 3 ekor? Okay, tu dia. Man. Eh, besar bro. Serius weh. Aku mungkin tak banyak cakap lah pada video kali ni, tapi it's okay lah kan. Sebab aku masih kagum dengan sekolah ni. Jadi apa kau rasa? Extreme right? Let's go. On mission. Continue. Bilik apa ni? Luas juga. So tempat ni memang agak terkenal lah. Di antaranya datang sini kan, Exploring with Cody, AY Studio, Amy, apa benda Amy aku tak ingat. Nak explore mana lu? Naik lah kot. Eh tak payahlah. Kita habiskan lantai bawah dia dulu. Kita habiskan sampai habis. Ini hanya ruangan gosok lah, tak ada apa lah. Dah tingkap dah pecah-pecah. And a lot of gravity here. Wow. Apa ni? Kesan peluru ke apa? Pandai. Effect blood. Tak ada apa lah kat floor 1 tadi. Jomlah kita bagi cukup syarat lah sampai habis lah explore. Sekarang kita cari dia punya ni ya. Dia punya toilet yang ada bunga rose tu. Mungkin kat tingkat atas. Cuaca pun dah renyai-renyai ya. Dah mula nak hujan ni. Wow. Okay, tempat ni lagi besar dari yang aku jangkakan. Ruangan kosong. Jom naik ke atas.
SK Danau Perdana. Oh, lagi satu aku nak cakap, kenapa aku suka pergi waktu siang? Kenapa aku buat video siang? Okay, jawapan dia, bila aku buat video malam, ada yang komen, ada yang cakap, bang, kenapa buat video malam? Siang tak boleh ke? Tak nampak. Bila aku buat video siang, yang komen pula, siang cari apa? Cari hantu ke? Hantu tak keluar siang-siang. Jadi apa yang boleh aku cakap, baik aku ikut waktu aku daripada ikut korang boleh jadi gila aku. Jadi kalau nak waktu malam, boleh tengoklah YouTube 5CIM, ejaan dia 5CIM, nanti aku sediakan dekat description. Dekat situ ada video SK Danau Perdana pada waktu malam lah. Nanti aku sediakan dekat description lah. Tengok ruangan ni, betul-betul besar bro. Sekarang kat dekat satu lah, dua, tiga sampai atas tu. Hei, besar hei. Aku tak tahu nak explore mana dulu. Depan sikit. C103. Oh, ini toilet perempuan. Nampak tanda dia tu. Okey, okey, okey. Okey, ini dia punya kelas. Sama, semua ruangan yang sama. Kelas-kelas kosong. Tak ada bahalang eh. Dah tak ada. Semua sudah dirembat. Oh, tu apa? Why are you here? Wow, wow, wow. Aku harap ada beberapa entiti yang terakam lah, walaupun pada waktu siang kan. Kalau pergi waktu malam kau leceh lah. Pergi waktu siang salah, waktu malam salah. Pergi waktu siang apa korang cakap tak, kenapa tak pergi waktu malam? Waktu siang tak ada hantu. Kau kena faham, aku bukan paranormal. Aku datang bukan nak cari hantu. Aku explore. Ini minat tau. Ramai ada minat macam ni. Sebab tu diorang buat channel explore. Kau kalau nak tengok hantu, kau pergi channel paranormal. Jangan komen macam tu kan. Ni kalau ada yang komen toksik macam tu lagi, aku padam komen. Kita sekarang nak cari toilet yang ada bunga ros tu. Cari lah kat mana. Dah macam permainan kan. Kena cari bunga tu kat mana. Ini sekolah dude, bukan rumah. Besar. Assalamualaikum. Banyak ya sisa makanan dekat sini. Aduh. Apa ni? Sudut pendidikan seni. Okey, inilah seni dia. Wow. Bagus juga ni. Ada bau air kencing kat sini. Jom, jom, let's go, let's go. Okay, kelas juga, sama je.
depan tu ada Cina tengah buat tu, angka Cina tu. Aku tak nak masuk ikut depan, depan tu. Nanti dia nampak masak aku. You kenapa explore sini? Saya mau panggil polis. Haha, mampus. Waktu sekarang dalam pukul 5, hari Isnin. Semalam ingat nak pergi sini, tapi semalam sibuk, so kita pergi hari ni lah. Waktu siang nampak sikit kan keadaan dia. Ha. Naik atas. Aku nak cari toilet tu dah. Toilet yang dikatakan ada bunga ros diletakkan dekat situ. Bunga mawar. Naik, naik, naik. Wow. Oh, ni paling atas ni. Sekolah. Nampak eh? Maaf eh, aku rasa macam aku tak boleh fokus lah dekat sini. Aduh, macam ada sesuatu lah. Selalu aku fokus dan aku banyak cakap. Kali ini aku lebih banyak diam. Ruangan ni bersih lah. Tahu tak kenapa ruangan ni bersih? Tak tahu dekat mana. Dia dekat toilet. Oh, tak tahu ke mana. Eh, ada tingkat atas lagi ya. Oh, yeah. Hari dah mula hujan lah. Ya, yeah, memang dah hujan. Aku akan cuba tamatkan lah perukai satu bangunan ni. Dah hujan lah. Dah mula hujan lah. Yo dude, I'm here. Come see me. Hey. This is the toilet. Adakah ini yang ada bunga tu eh? Jom tengok. Toilet, toilet. Tak ada. Bukan kat sini bunga tu. Bukan, bukan. Luas ni. Jom, kita naik tingkat yang terakhir. Ya, mungkin sebab ruangan dia sama yang buatkan kita macam bosan ya. Bukanlah bosan, sebab ruangan dia sama. Atas sekali ya. Ada top. Wow. View dekat sini lagi gila. Ah, nampak tu. Retak tu. Itu salah satu sebab dia. Nampak retak tu sampai bawah. Aku harap memuaskan lah video dia kan. Penat tau datang sini. Mesti bunyi angin kan. Lebat kat sini hujan. Kat mana toilet tu? Ni yang ni mungkin. Yang ni toilet perempuan ni. Ke dalam tu. Tendang baik. Tak ada. Adakah kamu duduk di atas itu? Atau di atas sini. Bangunan ni sekarang dah jadi bangunan ikonik lah untuk urban explorer. Banyak explorer datang sini tau. Macam mana aku boleh first time datang sini? Aduh, sesat juga tadi masuk sini. Tinggi bro.
mana tu dia tu? Dalam video Exploring with Cody tu dia jumpa toilet tu. Kat mana eh? Ataupun bunga tu dah tak ada. Ah, ini memang ikonik ni tempat ni. Nampak satu peluru kat situ. Oh, dari tempat yang paling tinggi. Hujan. C304. Tak ada apa lah. Lepas tu kita turun balik. Oh, kat sana aku tak explore lagi. Ah, kat bahagian sini. Ni macam pejabat guru besar kot. Bahagian situ tu. Turun lah. Ah, bahagian sini. Aku tak tengok lagi tadi. Ada pula anjing hari ni. Okay, tu tempat tadi yang aku pergi tadi. Aku naik 2, 3 dan 4. Eh, 3 je, boleh ada 4. Haa, ah, sini. Kita tak masuk lagi. Bocor lah. Bocor. Nampak? Hati-hati lah. Gelap baik. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Ini cikgu dia. Apa ni? Apa ni? Man. Serius ah, serius. Ini bukan tempat main-main. Bunyi apa dah bunyi apa? Ada bunyi tu kat depan. Belakang. Kat sana, kat sana. Ada bunyi tu. Mungkin sebab bunyi hujan tadi tu. Tak apa, aku ikut depan ni. Tu kacut lah eh. Sambung. Okay, tak payah fikir yang pasal bunyi tadi. Kita sambung balik. Dah gelap dalam ni. Hujan kan. Kau nak main-main dengan aku kan? Oh, nak bagi aku takut kan? Benda ni yang buatkan aku makin ekstrim ni. Aku masuk juga. Tak boleh. Aku tak boleh pergi sana. Bukan sebab aku takut bunyi tadi. Sebab depan tu kan pintu masuk. Ah, dekat bawah tu. Dia punya pintu masuk utama. Kat situ ada lori dengan cekadak apa benda tadi buat kerja. Aku tak nak diorang nampak aku. Nanti aku kantoi. Ah, jom lah. Sorry lah, bangunan kat sana tak dapat. Memang tak dapat. Sebab kena ikut sini. Nanti traktor tu nampak aku. Driver tu. So aku kantoi kat tu. Tak payah. Kita ikut belakang balik. Aduh, spoil lah diorang ni. Tu dia, satu peluru. Oh, ni mungkin blok satu peluru eh. Aku keliru, kelas dia pun macam dia tak ada nama eh, kelas dia. Ah, tak, dia main C dengan nombor. Tak ada orang lah kat sini.
toilet perempuan. Ada apa? Dari tadi aku jumpa toilet perempuan, mana toilet lelaki eh? Ini yang mana ni? Eh, ini yang tadi kan, yang aku naik tadi? Haa, yang tadi. Haa, yang tadi, yang tadi. Eh, haa, betul lah. Yang tadi, turun balik. Kata hampir seluruh bangunan ni aku dah explore, tapi aku rasa macam madu yang tak cukup lah. Tujuan kita datang sini bukan nak jadi hantu kan. Siang-siang mana ada hantu, macam korang cakap kan. Siang-siang ada hantu. Semua aku dah explore, bermula dari kantin dia, kat bawah tu kantin dia, bermula dari situ sampai satu bangunan ni lah. Kecuali yang tempat yang aku cakap tadi, yang ada uncle Cina dekat dia punya excavator tu, dia orang tengah buat kerja. Aku tak nak pergi ikut situ sebab aku tak nak kantor dia. Lepas ni aku akan keluar ikut belakang jugalah. Nak lari daripada Cina tu kan. Tapi sana aku tak pergi lagi. Ke mana aku kena pergi sana? Sana aku tak pergi lagi, nampak? Ada satu yang tersorok tu. Mungkin aku kena turun. Ya, aku kena turun dan pergi sana. Jom turun. Ya sana orang tak pergi lagi eh? Kat belah sana? Ada lagi ya? Mungkin kat situ lah toilet dia. Pergi ya. Pening tu map dia. Goodbye satu peluru. Eh, adik punya apa benda tu ni? Blok sini tak pergi lagi. Okey, aku harap jumpa sesuatu lah dekat sini. Di mana dulu? Kanan dulu lah. Be the best. Be the rest. Alright. Cantik graffiti tu. Lihat tu. Di sini ya. Bukan melabat hujan dia. Ini bilik apa? Turn on. Kosong. Bukan main lebat ke hujan? Ruangan kosong. Tahu tak apa yang aku fikir? Satu lagi dua bilik depan ni. Masuk ke tak? Toilet? Mungkin kat sini ke? Ada bunyi, ada bunyi. Bunyi apa tu?
Bau yang kencing kuat sangat lah kat situ. Cari lagi. Mungkin dia ada ni kat sini ni. Mungkin lah. Itulah. Gelap ke nampak kan? Tahu tak boleh. Tak pasti. Tu ruang kosong. Aku tahu macam mana. Ada orang tengok buat kerja depan tu. Kena lagi tak boleh. Kantor ya ni. Tak boleh ya. Sekarang belum kantor lagi ya. Tak kantor lagi. Jadi video ni akan up je. Jangan risau. Tak ada toilet tu. Kau mana ambil lagi? Kau ada ketipu. Oh, ada anjing depan tu. Hujan kan? Tak berapa dengar kan? Macam yang korang tengok ni, mungkin ini dah sampai penamat dia ni. Aku dah sampai sini balik. Ha. Yang pintu kena tembak ni. Aku dah sampai sini balik. Mungkin ini penamat dia lah. Tak ada apa yang aku jumpa kat sini selain sebuah bangunan yang lama ditinggalkan sejak tahun 2005 tak silap. Tak ada apa-apa entiti kat sini masuk masa siang kan. Ha, tak ada apalah. Okey. Kalau nak tengok video malam boleh tengoklah dekat 5 SIM. 5 CIM nanti aku letak kat description. Woi. Man. Tak, aku nampak ada benda melintas. Mungkin tak nampak dalam kamera. Kat sini ya. Oh. Tak ada apa. Penamat dia ni. Ada lagi satu toilet ah. Tak dengar. Ada lagi satu toilet kat situ. Ya kot. Jom check it out. Ada lagi satu toilet eh. Sarang burung kat situ. Tak nampak. Ori je. Ya Allah. Ni toilet perempuan. Sini kot. Harap adalah bunga tu. Bau yang kencing tu kan. Ada baju. Benda. Ada apa? Tak ada. Tak ada. Keluar balik Nanti aku nak buat dia punya ending. Kat depan tu, kat kantin dia. Hati-hati yang licin. Ada anjing liar kat depan tu.
Nak buat kat, oh cantik, aku dah jumpa pot cantik kat depan tu. Tak boleh pergi sana lah. Ha, faham kan kat situ? Aku bagi tahu tadi. Ada orang buat construction kat depan tu. Macam aku tak berani nak pergi sana, nanti aku kantoi. Situ je yang aku tak dapat pergi. Lain aku dah masuk. Ni macam biasa, dari mula-mula tadi kan. Ha, ni kantin dia. Jom kita buat review kat depan tu. Dekat kantin depan tu. Duduk atas tu kan. So. Okay, nampaknya kita pun dah sampai dekat dia punya penghujung. Saja buka kat lampu macam ni nak bagi nampak suasana seram sikit. Lagipun dekat sini gelap gila kalau aku tutup lampu. Tengok, tak dapat apa kan. Ha. Jadi ni adalah dia punya ending dan minta maaf kalau video kali ini tak ada apa-apa yang menarik sangat. Lagipun kita pergi pada waktu siang. Kita datang bukan nak cari hantu. Kita bukan paranormal. Kita urban explorer. Kita urban explorer bukan nak cari hantu. Kita datang waktu siang. Kalau nak tengok hantu, pergi tengok video paranormal. Jangan datang channel ni. Jadi dari apa yang aku dapat, aku berkongsi lah. Jadi aku akan cuba buat yang terbaik lah dari footage yang aku dapat. Sekarang aku dekat kantin dia. Aku sekarang duduk dekat dia punya tempat makan, tempat jual dulu. Dia punya kantin dah kosong. Macam mana aku boleh sampai sini? Aku dapat info daripada kru YouTube juga, daripada nama dia 5sim. Dia tu kau boleh cari 5am dekat YouTube. Nanti aku tak ada dekat description. Okay, terima kasih sebab dia ada jasa, dia bagi tahu kat mana pintu masuk dia. Okay, aku hargai tu. Dan yang kedua, orang yang bersama dalam misi kali ini, boleh cari kat YouTube tu lah. Seraji, ejaan dia S-E-Y-R-A-J. Lepas tu channel Seraji. Kalau tak boleh je, nanti aku letak dekat description. Sama macam 5sim yang tadi. Okay, mungkin tu je lah yang aku nak ulas kat sini. Apa-apa pun, thumbs up. Setelah kali ini semuanya selamat pergi dan balik. Sekarang kita balik ke rumah dan set up video ni. Aku harap video ni akan mendapat tempat lah, view yang lebih tinggi berbanding video-video sebelum ni. SK Danau Perdana Taman Desa. Tak ada apa kan? Alright. Mission complete. Hakim, see you next time on my latest video. Stay safe. Bye-bye.